Dan hari ini kita mau tes kecocokan lagi ya. Dan udah nongol tuh di kaca tuh, ada Pak Presiden Gaming. Mana Pak Pres? Saya Pak Pres, ini Pak Pres. Yo. Belo. Dan hari ini kita akan tes kecocokan Pak Presiden Gaming dengan Teguh Sugianto. Yo. Mana nih Teguh? Yo. Tapi kalau tes kecocokan ya kok kayaknya agak gimana gitu ya? Kecocokan. Ikatan saudara. Ikatan persaudaraan. Kenapa gitu? Oh, karena persaudaraan ya. Jadi hari ini Teguh sama Pak Pres ya, kalian tuh undang untuk tes apa ya nih? Kekompakan. Persaudaraan kalian. Iya, kalau tes kecocokan tuh kayak agak aneh gitu ya. Agak-agak romantisan gak sih? Enggak deh. Oke, lanjut. Jadi gini, ini permainannya simple. Intinya kalian nanti kusuruh mengeluarkan suatu barang, benda atau hewan apapun itu, tapi kalian harus sama. Intinya kayak gitu. Oh. Tidak boleh curang, tidak boleh chat WA ya, Teguh, tidak boleh message Discord ya, namanya. Ya, aman. Kita akan main pure apakah Teguh Sugianto dan Presiden Gaming sangat cocok ikatannya, sangat kuat. Pak, live Discord sekarang juga, Pak, live Discord. Oke, jadi mungkin sih untuk pertama kalinya ya, aku pengen kalian itu apa ya? Ini deh, simple deh. Kalau kalian di Minecraft, kalian akan mencari, kalian main Minecraft Survival nih ya kan? Ya. Teguh sama Pak Pres masih udah pernah main Survival kan? Udah dong. Iya kan? Udah khatam ya. Nah, blok yang kalian cari di Minecraft itu apa gitu? Yang menurut kalian tuh ini wajib kalian dapatkan gitu. Blok ya, Vel? Blok. Oke. Oke. Jadi mungkin kalian bisa masuk dulu atau mau langsung di sini aja? Masuk dulu aja. Nanti kalian keluar pegang bareng bendanya bareng-bareng gitu. Oke. Tapi kalau bisa jangan kelihatan. Iya, betul. Jadi, bentar. Aku mesti kalian dulu enggak sih, Vel? Hah? Oh, iya. Oh, belum kah? Belum. Oke, Presiden benar. Nah, udah tuh. OP sendiri ya. Kreatif sendiri ya. Ambil barang. Oke. Okay. Oh, oke. Mari kita lihat apakah mereka berdua memiliki ikatan persaudaraan yang sangat kuat atau tidak. Ya kan, apalagi mereka sekarang sudah terpisah beda benua, ya kan? Beda antar. Udah, kamu udah. Nanti gini aja. Nanti kamu di dalam gini kan. Nanti pas keluar, pas dihitungin 3, 2, 1, kamu keluar dengan pegang benda yang kamu pegang, oke? Oke. Bareng. Oke, siap. 3. 2, 1, jeng. Wow, serius? Kayu bro, oh my god. Oke, biasanya ini normalnya masih orang easy akan, nih, masih easy. Walaupun easy ya, tapi biasanya orang luarnya diamond gitu loh. Hah? Oh, terlalu tinggi, Vel. Wah, berarti main Survivalnya gak pernah cari diamond gitu nih. Gak nemu. Oh my god. Guys, mereka sama-sama kayu loh. Ini unpredictable, cuy. Oke, good. Kan nanti akan ada 10 pertanyaannya. Jadi ini mereka udah 1/10. Geng. Oh my god, ini semua loh. Ini biasanya banyak yang ini aja, banyak yang gagal loh biasanya lah. Oke. Selanjutnya apa ya? Ya. Selanjutnya biasanya tuh yang romantis-romantis gitu, tapi ya tahu ya kalau persaudaraan ya. Apakah bisa? Ya, bener aja. Jadi gini, intinya kalau salah nggak apa-apa ini karena tes romantis gak, ya. Nggak, cuma nggak tes romantis sih. Intinya mungkin ya di sini kan kalian tahu kan di Minecraft itu ada banyak bunga, oke? Oke. Dan kalian harus pilih salah satu bunga yang menggambarkan mungkin petualangan kalian, mungkin survival kalian, mungkin apapun yang terikat antara Teguh dan Presiden. Apa tuh? Okay. Aduh, Bapak itu Pak, bunga ya, ingat ya bunga ya, ingat enggak boleh kasih clue. Pokoknya intinya ini benar-benar harus kayak wah, ini biasanya aku kalau misalnya Pak Presiden ya, aku kalau bunga ini biasanya kayak buat ngisengin Bang Teguh nih atau gimana gitu-gitu loh. Oke. Oke, nah kalian balik, kalian masuk sana. Waduh. Bentar, mikir dulu kali. Bentar. Waktu berapa nih, Bang?
Sebenarnya sih sedapat kalian aja. Oke oke, tunggu kekuatan telepati dulu nih. Kekuatan telepati ya. Ingat ya, jangan curang ya. Ini ya pure beneran. Bunga pendek tuh bunga yang tinggi nih, Val. Bebas. Sesuai telepati kan, Bang? Semuanya bunga pokoknya. Jamur enggak termasuk. Jamur kan bukan bunga ya. Jamur mah jamuran, woi. Sayuran termasuk juga bunga-bunga. Iya. Oke lah. Apa ya kira-kira ya adik-adik? Apa bunga yang menggambarkan Bang Teguh dan Pak Pres? Apakah itu? Kita hitungin kali ya. Aku udah siap. Pegang bendanya ya. 1, 2, 3. Jeng. Yo. What? Let's go. Beneran no setting cuy. Bener coy. Serius nih kalian. Curang nih kalian nih pasti lewat Discord dah. Ayo. Masuk mode okay, normal okay. Oke, tadi isi mode wajarnya. Mode mulai nganu dah, mulai berbahaya nih. Aduh. Mungkin aku akan mulai dengan tools. Jadi kalau kalian kan main survival atau apapun itu kan, kalian akan mengeluarkan suatu peralatan, ya kan? Ya. Nah, entah peralatan berburu, berpedang, bercocok tanam, berkebun, dan menggali, dan apapun itu, ya kan? Ya. Nah kalian harus sama, pokoknya kalian harus menunjukkan kegiatan apa yang kalian lakukan dan itu harus sama gitu loh kira-kira. Oh. Tapi ingat warna juga berdampak ya warna ya. Oh materialnya ya materialnya juga sama. Berarti biar kalian tuh kelihatan walaupun bendanya sama, material yang kalian suka itu juga sama gitu loh. Nah okay. Itu material gitu. Yang paling okay. Disukai. Oke. Okay. Oke. Okay. Yang paling, sering digunakan ya bang ya tool dalam survival yang paling. Iya bebas sih. Pokoknya intinya yang menggambarkan kan kalian kalau itu inget gitu loh kayak wah ini Teguh ini suka. Enggak dong. Waduh, enggak dong, Vel. Vel enggak. Loh. Iron-nya kelihatan enggak tuh? Yaudah. Iron pickaxe enggak boleh. Iron pickaxe kalian beli dah. Oh. Ya. Iron pickaxe enggak boleh. Oke. Okay. Bebas. Sebenarnya tadi iron aja enggak apa-apa sih. Agak ketahuan city sih. Tapi mari kita lihat. Oke. Itu Iron Pickaxe di-ban nih. Iron Pickaxe di-ban. Oke. Okay. Iya. Ayo kita lihat tools. Apakah mereka akan sama lagi atau enggak. Tapi ini harusnya sama sih, guys. Ini harusnya sama. Atau mau ganti pertanyaan, Vel? Ganti dulu kali ya. Pak, tadi kok emang mau ngeluarin apa kok, Pak? Kau tadi mau ngeluarin apa, Pak? Coba. Iron Pickaxe. Lu. Ya, yang pertama. Yang pertama ya sayang sekali ya. Berarti kita ganti pertanyaan aja ya, ganti pertanyaan aja deh. Anggap saja tidak sah itu ya. Okay. Gini aja. Selanjutnya kita summon hewan yang menurut kalian itu menggambarkan kalian berdua. Oh, easy, Pak. Easy sekali nih, Pak. Hewan ya. Easy sekali hewan. Nih, Pak. Hewan mau jahat summon, atau bebas summon. Ya? Hewan. Hewan bukan mob ya. Oke. Dan monster. Oke. Mending di sini kalian pegang telurnya, terus kalian nanti kesini, jalan ke sini, kalian umpetin dulu pas di sini kalian pencet bareng-bareng. Oke. Hewan ya. Kekuatan telepati. Hewan ya. Oke, okay, apakah sudah? Sudah. 3, 2, 1. Jeng. Sama lagi, Vel. Iya tahu guys, ini mah kan kontennya Teguh mulu ya. Iya, ilah, Vel. Iya, guys, 3/10, guys. Ha? Untuk saat ini 3/10. Oh my god, kamu tau nggak? Biasanya nggak selancar ini sih. Biasanya poin paling gede kalau nggak salah tuh 50 atau 60% gitu. Wow. Oke, dikit lagi kita bangga sih, bisa yuk. Oke. Selanjutnya, masuk. Apa ya? Apa tuh? Oke. Okay. Kalian tahu kan kalau di main Minecraft tuh kalian butuh yang namanya asupan makanan. Hmm. Iya kan?
Kira-kira makanan favorit apa di kalian yang menggambarkan kalian berdua gitu loh? Waduh. Makanan paling favorit kita berdua. Oke, pikir dulu, masuk Billy dulu ya. Iya, boleh. Wah, bentar. Makanan terfavorit. Makanan terfavorit, ini Bang. Cilo, enggak ada cilo, weh. Cilo. Tidak boleh memberi kode ya, ininya ya, pokoknya makanan terfavorit kalian lah. Oke. Aku taunya sih favoritnya Kak Vina sih. Enggak boleh kode-kode. Aduh, apakah? Ya udah, apa ya? Aku udah sih. Aku udah. Ya udah, keluar aja. Diumpetin dulu. Oke, hitungin. 3, 2, 1. Aku kalian. Lempar! Aku lempar! Yo! Oh my god! Let's go! Mereka 4/10, guys. Guys. Yo, kamu tidak lewat Discord kan? Gue lihat ini lewat WA keluarga kan? Sumpah, Mel, ini tidak lewat WA keluarga kan? Ini Bang, telepati kita cuy. Oh my god, guys. Gagal, Mel. Bener lagi cuy. Oh my lord. Soalnya nih. Soalnya nih, Mel. Ya. Kasih alasannya. Hah, kenapa? Soalnya tiap kita trio cilok nih, makanannya ya ini mulu. Ini mulu. Oh gitu dah. Oh, iya. Oh, gitu ya. Oke. Lanjut. Oke, kalau kalian main Minecraft kan, Minecraft Survival, kalian tuh pasti kan bikin yang namanya rumah tuh. Rumah. Oke, rumah. Rumah tuh. Bahan bangunan apa untuk membangun rumah kesukaan kalian? Serius, easy. Gampang dong. Susah, Pak. Emang iya easy, Pak. Apa? Easy kocak dong, rumah survival, Bang. Iya, tapi maksudnya yang kalian sukain, maksudnya kayak bisa kalian pakai. Ya udah, balik-balik, keluar. Ini langsung pegang aja ya, Oke. Langsung pegang keluar ya. Ini berarti udah 4/10 ya. Berarti gila ya, overpower banget, coy. Bang, bloknya aja ya, Bang ya. Kan ya kayak setir itu kan anggap aja bloknya lah ya. Iya, bloknya aja. Blok utamanya lah ya. Blok utamanya. Aku ready, Sudah siap? Siap. 3, 2, langsung dibawa. Langsung dibawa. Langsung pegang. Oh my god. Apa ya? Oh, alah. Guys, yo. Wah, lah. Ini mereka menggunakan basic survival, guys, kayaknya ya. Menggunakan kemampuan basic survival ya. Emang kita pasti kayu sih, Bang. Pasti, Bang. Iya, pasti kayunya pun kan kadang-kadang ada kayunya, kayu spruce, acacia, ya kan? Oa, itu paling dasar, Bang. Kita survival pasti pakai oa nih, Bang. Dulu survival ya, Bang ya. Yes, 5/10 ini gimana ya? Ntar kalau kita benar semua kita dicurigain, ya? Pak. 5/10 ini gimana, guys? Aduh. Apa ya? Ya udah, kita lanjut dengan ini. Apa namanya? Kan kalian tahu kan, di Minecraft itu ada mobs yang berbahaya. Waduh, ya kan? Apa nih? Aduh. Nah, kira-kira mobs apa yang menggambarkan ikatan kalian berdua? Kayak misalnya, Pak, kita pernah berjuang melawan ini, kita pernah mati konyol gara-gara monsternya, kita pernah apa? Mobs jahat. Oke. Okay. Mobs jahat. Ini okay. Mobs yang mengejar kalian. Ya udah deh. Kalian keluar ngano dulu, nanti pegang telur. Ya kan, pegang telur langsung di summon. Jadi pegang dari dalam aja enggak apa-apa, langsung di summon di tengah langsung sini. Langsung dari dalam. Oke. Milih-milih dulu, Bang. Monster, guys. Ini kalau misalnya mereka bener lagi, udah sih, guys. Dah, kita tutup aja kali ya. Soalnya ini ada dua nih yang agak-agak menggambarkan Pak Pres gitu loh. Apa tuh? Ya udah deh, aku naik aja deh. Tunggu, Bang. Udah, Kak. Udah siap, Kak. Sudah. Tunggu. Ya udahlah ya. Kayaknya ini deh yang bikin mati konyol. Oke, aku ingatnya ini sih. Oke. Mari kita langsung 3, 2, 1. Tada! Creeper, guys. Oh my god. Bener cuy. Iya, kira udah salah pertama cuy. Oh my god. Beneran, mereka setting cuy. Let's go. Performanya sudah kira udah salah nih. Oh my god. Tadi aku mau pilih zombie loh. Aku enggak sih, yang mati konyol soalnya creeper dulu. Oh, sering okay. Paling gampang mati ya. Oh my god, guys, mereka bener loh, guys. 6/10.
Aku yakin ini 100 guys. Guys, aku yakin ini 100 guys. Gimana guys ini? Ini orang pertama yang akan mendapatkan nilai 100 kah? Oke. Okay. Dia minimal 7 lah, lulus KKM minimal lah. Ya udahlah. Oke, lanjut. Gini. Kalian tahu kan kita perlu yang namanya pencahayaan, ya kan, di Minecraft. Betul. Nah, keluarkan satu benda di Minecraft yang bercahaya. Oke, yang sering kita gunakan berdua ya. Iya, iya. Pokoknya ini kalau ini menggambarkan Teguh gitu, menggambarkan Pak Pres gitu. Oke. Masuk dulu nih. Masuk dulu. Guys, ini gila nih, ini udah 6 per 10 pencahayaan nih. Apakah mereka akan 100% adik-adik? Pencahayaan ya udahlah. Ya. Ini aja lah. Betul. Di bawah atau disembunyiin dulu, Bang? Langsung aja nanti langsung bawa, oke? Okay? Oke. Okay. Siap. 3, 2, 1. Let's go. Teret. Udah guys. Kita, ini udah lulus KKM guys, gimana guys? 10. Udah lulus KKM. Teret 7. Buat rekor. Kamu akhirnya orang pertama yang menembus 7. Yo. Yo, dua jilo sangat solid ya. Aduh. Ini aku cara menggagalkannya gimana ya biar gak 100% ya guys ya. No, moderator jahat. Gimana caranya guys ya? Oke. Ini aja, lanjut. Kan kalau di Minecraft itu kan ada banyak warna. Warna. Ya kan? Oke. Okay. Nah, warna apa yang mempresentasikan apa namanya keakraban kalian gitu? Oke. Okay. Antara Teguh dan Presiden. Warna. Kalian bisa pakai wool ya nanti ya. Oke. Okay, wool aja. Paling... Ya? Wool ya. Pakai wool aja. Warna yang paling disukai. Warna. Oke. Masuk dulu ya. Warna ya guys ya, warna. Aduh, ya. Wah. Susah nih. Warna kan ini kan personal ya. Aduh. Ini kan personal. Gimana warna, nih? Warna. Ya makanya kira-kira apa warna apa yang mengingatkan kalian gitu tentang sesuatu gitu. Oh. Misalnya kayak aku dulu pernah mati konyol di laut gitu kan, atau mungkin aku pernah di padang pasir gitu. Udah siap? Siap. Mari kita tampilkan. Disembunyikan dulu atau langsung dipasang, Bang? Langsung pegang, langsung pasang. 3, ayo, susah, 2, 1. 1. Let's go. Tetot. Iya. Disusah, Pak, yuk. Yes. Giling. Enggak, beneran. Yes. Beneran, yes. Bang. Yes. Gilo. Yes. Gilanya udah berapa? 8 per 10, guys. Yes. Yes. Padahal warnanya susah. Aku tadi mau pilih putih. Terus pikir-pikir lagi, biru kayaknya. Guys. Wah, ini gila sih ini orang pertama yang sejauh ini aku sampai harus mencari yang susah, benar ya, aku harus mencari tantangan yang susah ya guys ya. Oke. Nah ini mungkin agak susah sih, kamu tahu kan villager itu bisa mendapatkan sebuah pekerjaan. Betul. Oke. Ya kan. Nah kira-kira pekerjaan apa yang menurut kalian tuh kayak ini cocok banget buat villager gitu? Paling disukai ya untuk kita berdua ya. Oke, pekerjaan villager yang paling disukai dua cilo. Oke. Iya, pekerjaannya misalnya kayak apa ya? Kan banyak banget tuh, ada yang bulu lah, ada yang apalah, berarti yang ada yang mandi, bawa, ada apalah gitu. Bawa blok pekerjaannya aja ya, Bang ya. Iya, blok pekerjaannya aja. Blok pekerjaan. Ini harusnya susah ya. Cuman kalau ini bener lagi enggak ngerti, guys. Sudah, guys. Sudah. Oke, aku udah siap. Ah, udah siap. Nani? Aku udah siap. Kayaknya ini iya, deh. Udah siap. Kayaknya ini deh. Blok pekerjaan village ya. Oke, kalau bloknya salah berarti aku tahu pekerjaannya aja, Bang. Takutnya bloknya salah, cuy. Lupa. Oke. Ya udah, langsung aja ya. 3, 2, 1. Jatuh. Librarian, yo. Let's go. Ini susah loh, guys. Ini susah kan banyak ya. Ada kayak lom, ada kayak smoker, gitu-gitu kan. Lectern dulu, Vel. Paling penting untuk menjadi buku-buku encan. Yes. Bener sih. Dan skor mereka adalah 9. Yuk, satu lagi yuk. Telepati 100% yuk. Kita emang saudara, Arsaka. Ternyata kalian adalah saudara yang udah dipisahkan. Kalian mungkin sebenarnya ada saudara kandung kali. Iya sih, waduh. Plot twist macam apa lagi nih?
Ya udah, yang terakhir ya. Terakhir nih. Final bus nih, final bus. Gimana ya? Boleh kasih saran enggak, Vel? Boleh kasih saran enggak? Enggak. Ada jangan. Ada adik. Ini menurutku sih lumayan susah ya. Ini menurutku paling susah harusnya. Final ya, final. Kalian tahu kan di Minecraft itu ada yang namanya lukisan. Aduh. Lukisan. Ya kan, lukisan. Lukisan, painting. Painting. Waduh. Dan kira-kira painting apa yang menggambarkan tentang persaudaraan kalian? Yang kita gunakan di zaman dulu bersama ya. Bebas. Yang mengingatkan apalah, kita berdua lah. Tidak harus survival ini ya, mungkin apa sebuah paint yang yeah, menggambarkan persaudaraan kalian gitu-gitu lah. Berarti kita pasang dulu paintingnya di dalam ya, Bang ya? Ya kalian boleh tes, tapi kalian pasangnya di yang dalam, tapi yang dalam yang putih ya. Jadi biar enggak kelihatan. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Oke, silakan cari, sana cari. Oke. Okay. Ngapain deh? Nyoba. Kasih waktu ya, Bang ya. Tidak boleh memberi kode kamu dalam sana. Aduh, apa ini, coy? Ini banyak. Ini ada berapa? Ini paling susah ya. Ini menurutku the final boss ya, final boss. Lukisan yang paling ini kan, apa namanya, paling membuat kita kenangan. Coba-coba aku coba spon-spon dulu lah, takut lupa aku gambarnya cuy. Apakah mereka akan nilainya 100% nih? Cuman ini mereka aja udah di atas jauh dari yang lain ya. Yang lain tuh paling tinggi setahuku tuh 60% setahuku ya. Bentar, yang putih-putih udah sampai 90%, orang gila guys ya. Gila. Bentar, wait. Ini gak sih? Aduh, kalau gak ini cuy. Oh my god, man. Kekuatan telepati. Ayo. Seingatku sih ini sih yang menggambarkan kenangan dua cilok nih, Pak. Oke. Kalau udah pegang. Belum, aku mikir belum. Ini berat, coy. Aku udah ingat kali ini nih. Ingat kali ini dua cilok pasti pakai ini nih. Ya udah, aku ini aja leh. Serah kalah juga terserah. Ayo pegang, keluar sini. Aku gak pegang sih, Bang. Aku taruh sono sih. Pegang aja ya. Pegang. Tartar takut. Gimana caranya, Vel? Pegang, Vel, kan kagak bisa, ya, Vel. Kan kalian kreatif kan? Bisa, cari namanya. Cari namanya. Waduh. Iya, itu paint kan ada yang paint apa gitu kan? Ini kan ada banyak tuh motifnya tuh. Nah, kita cari namanya. Itu berapa ya? Enggak boleh sebutin ya. Ayo. Bentar. Aku bantu cari ya. Painting. Ntar motif apa tadi, cuy? Wait. Kayaknya sih ini ya kamu kayaknya gue, iya gak? Bukan ya? Bukan, yang 4x4 aku, Vel. Aku 4x4. Gak boleh disebutin. Ay, sorry! Ya ampun! Keceplok! Aduh! Papres gak boleh jadi ya, Papres ya. Aku udah liat punya Papres loh. Wah! Tartar mana tadi, cuy? Punya aku. 4x4 dia. Woy, Pak, gak boleh, Pak! Parah. Wah, gak boleh ganti ya? Wah. Gak boleh ganti. Tadi kan udah tetap kan. Nah, itu sudah. Oke. Okay. Ya. Wah, sudah tahu ya. Kalian udah tahu pasti akan berbeda ya tadi. Mas berbeda nih gara-gara. Beda nih. Susah nih, coy. Lukisan coba. Susah lukisan nih. Kalian pasang di depan sini ya. Aku hitung 5, 4, 3, 2, 1. Yang ini dong. Jauh. Congrats, jangan dong mendapatkan nilai 90% loh, tertinggi loh, 90 loh. 90. Gila. Emang biasanya orang paling susah di sini sih, tapi banyak yang benar sih ini di sini. Gila. Karena kan ada misalnya ada monster yang ini kan, ada yang kayak apa namanya, creeper gini kan. Kalau enggak ada yang gambarnya lukisannya si siapa tuh, Wither. Jadi mereka cari yang kayak gitu tuh. Yang umum-umum ya. Oh my god, guys. Gila, 90% bro. The first time. Yo, let's go. 90%. Oh my god. Gila. Yaudah, selamat ya. Ternyata Teguh sama Presiden Gaming. Kalian bareng udah berapa lama? Bareng? 8 tahun ya, Pak ya? 8 tahun gak sih, Pak? Iya. 8 tahun ya? Nge-kontennya loh. 8 tahun gak sih? 8 tahun ya?
6 tahun lah. 6-7 tahun. Jadi 6-7 tahun itu tidak terpunggiri ya guys ya. Ternyata mereka mendapatkan tes kecocokan 90%. Yo. Oh my god, gila. Ya udah, thank you ya buat Teguh sama Pak Pres ya udah mengikuti tes kecocokan ini ternyata 90%. Gila. Ya udah guys, jadi kira-kira seperti ini ya tes kecocokan antara Teguh dan Presiden Gaming dan nilai mereka adalah 90%. Gila banget ya. Dan yang mungkin cukup sekian ya guys ya di video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share, dan subscribe juga. Ada channel Kumefels. Ada aku Teguh Sigianto. Ada aku Pak Presiden Gaming. Dan ya, sampai jumpa di tes kecocokan selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Gila sih 90% bro. Menggila.